warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini aku punya tempe yang beli kemarin, teman-teman, dan aku mau masak orek tempe basah ala kudewe, teman-teman. Dan ini juga ada bumbunya, ada gula merah, ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, dan juga daun bawang, teman-teman. Dan kalau dikasih lengkuas juga boleh, teman-teman. Dan ini nggak lupa kecap bangunnya, teman-teman. Ya udah, let's go. Kita lanjut masak, teman-teman. Cus. Dan di sini aku mau lanjut potong-potong tempenya, teman-teman. Dan aku mau potong dadu-dadu. Ini sih tergantung selera masing-masing ya, teman-teman. Boleh dipotong panjang-panjang, boleh dadu-dadu. Terserah seleranya masing-masing. Di sini aku sudah selesai potong-potong tempenya ya, teman-teman. Tuh kan dadu-dadu kelihatan cantik. Dan aku lanjut mau masukin tempe ke tempat mangkok. Ini aku mau lanjut goreng, teman-teman. Aku masukin tempenya ke dalam minyak panas dan diaduk-aduk. Tunggu sampai tempenya kecoklatan ya, teman-teman. Dan ini tempenya sudah coklat ya, teman-teman. Dan siap diangkat. Ini kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Ini langsung aku mau lanjut goreng bumbunya ya, teman-teman. Aku masukin bawang merahnya, lanjut masukin bawang putihnya, lalu diaduk-aduk, tunggu kecoklatan ya, teman-teman. Lanjut aku masukin cabai merahnya yang aku potong dadu-dadu juga, agar serasi sama tempenya ya, teman-teman. Dan ini aku masukin kemirinya dan juga gula merah. Kita aduk-aduk gula merahnya biar hancur ya, teman-teman. Lalu aku masukin daun salamnya juga. Dan lanjut aku masukin tempenya yang sudah digoreng tadi. Aku kasih garam secukupnya dan juga MSG jamur ya, teman-teman, secukupnya juga. Di sini aku lanjut kasih kecap bangunnya ya, teman-teman, kecap manis secukupnya juga. Lalu aku kasih air secukupnya, teman-teman, agar supaya bumbu-bumbunya dan tempenya itu meresap jadi satu, teman-teman. Lalu kita diamkan, tunggu airnya menyusut ya, teman-teman. Dan ini airnya sudah berkurang ya, teman-teman. Aku lanjut masukin daun bawangnya yang aku potong dadu-dadu tadi ya, teman-teman, agar supaya harum tempenya dan mempercantik tempenya. Tempenya siap diangkat. Tuh kan, menggoda selera banget ya, teman-teman. Menggilap gitu. Tara. Dan ini penampakan tempe orek basahnya ala kudewe. Dan di sini aku mau lanjut masak buncis sama cambah dele. Dan bumbunya ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit gula merah ya, teman-teman. Cus, lanjut masak. Yeah.
Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.